Okey. Okey, tak apa. Yang mana ada. Okey, masuk hari kedua mengenai word. So, Assalamualaikum. Terus mula ya. Okey, hari ini pasal penghasilan laporan penuh. Sebelum menghasilkan laporan penuh, aku akan tunjuk sikit beberapa yang hari tu aku pergi masuk kelas dengan Dr. Effendi atau Prof. Effendi berkaitan dengan bagaimana berkomunikasi dengan pensyarah ataupun doktor lah. So yang pertama melalui WhatsApp. Ni contoh adab atau etika lah yang diajarkan masa aku dengan dalam kelas Prof. Effendi. Itu pertama, betul terus secara rasmi ialah kapunan ringkas. Maaf juga beri salam. Assalamualaikum. Lepas tu maaf juga ganggu. Lepas tu tujuan mesej pun untuk. Okay. Kalau dekat email macam ni lah. Nanti tunjukkan apa yang perlu diisi. Kalau korang nak tanya, boleh terus tanya je. Okay. Kalau dekat WhatsApp, kalau dekat email macam ni, beri salam dulu yang berusaha doktor siapa. Penggunaan perkataan YBRS. Yang berusaha doktor, lepas tu buat macam ni, tak apa katanya. Satu, saya, nama, nombor metrik, pelajar kursus apa, tujuan email, jasa baik. Nanti korang boleh tirulah ayat-ayat ni. Cuma ubah nama, nombor metrik dengan apa yang nak disampaikan. Lepas tu, alamat email, tajuk dia subjek, barulah send dokumen ataupun file yang nak dihantar. Lepas tu, kalau doktor minta hantar laporan, kau boleh dalam bentuk, katanya dalam bentuk PDF. Jangan hantar melalui Word. Melainkan kalau dia minta Word, baru bagi Word. Tapi kalau dia tak minta, bagi dalam bentuk PDF. Sebab kenapa? Bila kalau bagi dalam bentuk Word, tiba-tiba kita hantar, dia buka, dah lain. Contoh gambar lari, carta lari, ataupun graf lari. So agak susah. Sebab tu, Prof. Fendi sarankan supaya hantar menggunakan PDF. Selagi doktor tak minta atau hantar melalui Word. Okay? Contoh yang pertama, berkaitan dengan... Itu berkaitan dengan komunikasi dengan doktor lah. Ni nanti aku akan bagikan lah dia punya rangka dia. Nanti korang copy paste ke apa ke untuk lepas masuk sem baru ni. Okay. Untuk communication dengan pensyarah. Ini sahaja secara ringkas. Seterusnya kita terus masuk kepada Word. Penghasilan laporan penuh. Penghasilan laporan penuh ni standard kita punya lah degree. 30 muka surat, 40, ada yang 10. So first, muka depan. Ini berdasarkan rujukan Prof. Effendi yang diberitahu. Ini standard penghasil laporan yang ada reka grafik dia lah. Ataupun ada kesenian dia dalam penghantaran laporan penuh. So berkaitan muka depan ni. Alright, berkaitan muka depan. Dalam, aku ada join grup kekal positif sama dengan Prof. Effendi dan lain-lain. Lepas tu Prof. Effendi minta kita orang hantar muka hadapan lah masing-masing untuk dia bagi komen macam mana kan, perubahan apa. Okay, contohnya aku hantar aku punya muka depan laporan pun aku boleh dengar kan, aku nanti tak dengar pula, boleh dengar eh? Okay. Boleh. Alright. Okay, ini boleh tanya. Okay, tanya. Okay, boleh. Tanya apa? Muka hadapan tu semua doktor terima ataupun hanya doktor tertentu saja? Okey, ni nanti aku tahu macam mana. Okey, aku akan terangkan macam mana standard Prof. Effendi berdasarkan standard muka depan lah. Ini untuk muka depan saja. Okey, contoh ni muka depan yang aku buat, aku hantar, dia tunjuk dan dia komen. Ni komen yang diberikan. Komen dia, saiz logo UTSM yang tidak sepadan. Maksud dia tidak sepadan ni mungkin terlalu besar. Ataupun macam tak menarik lah gitu. So, mungkin kecilkan sikit. Lepas tu mungkin susunan bukan kat tengah saja, mungkin dekat atas sini, tepi sini. Tapi adalah dia punya grafik dia untuk menunjukkan susunan atur yang betul. Lepas tu kedua komen dia, apabila sudah ada logo, tidak perlu lagi ditulis university. Bawah sini. Maksudnya kalau ada logo ni, kan logo ni dah ada THM, dah ada nama dia. So, kata dia tak perlu lagi tulis. Cukup. Mungkin fakulti saja tulis. Lepas tu komen lagi nama pensyarah sebaliknya setelah selesai nama pelajar.
Maksudnya nama pelajar ni atas nama pensyarah, nama pensyarah bawah. Ni aku buat salah ni. Nama pensyarah dekat atas, nama pelajarnya kat bawah nama pensyarah. Lepas tu saiz kolom nombometrik tidak fit. Maksud tidak fit, tidak tengah-tengah. Nampak kan? Ya, ya kebesaran. Maksud dia tidak fit. Dia punya bawah dia, yang contoh satu kotak ni, bawah dia dengan jarak atas dia ni tak sama. Maksudnya kena betul-betul tengah lah. Mungkin boleh setting nanti. Nanti aku ajar macam mana. Lepas tu, rekaan cover yang tidak wow. Maksud tidak wow ni, tidak wow maksudnya, jap, aku bagi contoh macam mana dia punya yang kata tidak wow. Korang boleh buat. Sekejap je. Sekejap, aku masuk. Okay, sekejap eh. Aku ambil contoh dia. Sebenarnya untuk muka depan korang boleh macam hias lah. Bukan hias, hias menonjol sangat. Just ada macam warna-warni sikit. Bukan hitam putih je, bukan ada logo untuk warna saja. Contoh dia, mana yang aku curi? Okay, ni. Ni yang aku curi. macam ni lah. Lebih kurang, ni muka depan. Mana? Yang aku kata tadi yang tidak menarik macam Itesham logo. Okay, letak tepi. Ada dia punya petak belakang untuk sebagai macam border dia. Ada warna-warna. Just simple-simple je. Jangan macam gunakan gradient. Berbeza sikit. Yang penting sesuai lah dengan apa yang laporan penuh tu nak sampaikan. Contoh berkaitan dengan jenayah. Mungkin konsep cover dia mesti pasal ada coretan gelap, ada bayang-bayang jenayah. Kalau berkaitan dengan COVID, mungkin ada logo virus ataupun bayangan. Kalau penggunaan gambar, jangan terlalu opacity je, jangan terlalu jelas. Mungkin pudarkan sikit ataupun nampak nampak sama-sama je. Kalau gambar lah. Kalau warna, boleh macam ni terus. Okay, macam ni. Kalau positif, maksudnya tajuk dia. Tajuk laporan tu, lepas tu nama dekat bawah sini kecil. Okay. Ini rekan untuk muka depan. Tapi kalau kata dia, kalau ada doktor minta berdasarkan apa yang contoh diberikan, ikut saja contoh yang diberikan. Tapi standard ikut macam ni lah. Nama pensyarah bawah. Ataupun memang dia dah standard kan, macam tu ikut je. Tapi kalau yang tak standard kan, boleh je ikut kita punya kemahuan sendiri. Maksudnya bebas lah kan macam mana. Dia untuk naikkan level sikit lah. Ni pun baru aku tahu macam mana nak menghasilkan muka depan saja. Okay. Lepas tu tiada semester. Dari satu komen dia, tak ada semester. So tak ada sini, tak ada semester berapa, tahun berapa kena letak juga. Okay, seterusnya ni. Ini contoh lagi lah, rakan lain yang hantar. Lepas tu doktor tu komen. Doktor FN, Prof FN di komen. Saiz logo itu yang tidak sepadan. So tidak sepadan ni mungkin macam besar sangat lah. Macam terlampau menonjol berbanding dengan contoh Prof FND yang bagi ni. Kecil tapi simple lah gitu. Lebih simple. Tak terlalu macam tertumpu. Maksudnya laporan penuh ni bukan tertumpu pada logo. Tapi tertumpu pada apa yang nak kita sampaikan. Lepas tu sudah ada logo, tidak perlu lagi tulis HM. Bukti yang penting semua ada. Okay, lengkap ni. Isyorkan nama pensyarah selepas nama Ali. Maksudnya nama pensyarah memang kena dekat bawah lah. Rekan latar tidak wow. Kurang wow lah nampaknya. Okay, ni contoh lagi. Ini komen dia saiz logo itu saja. Okay, sepadan. Memang saiz logo memang kecil lah. Tak, jangan terlalu besar. Dia macam terlalu besar ni. Tak berapa sebab logo je. Sebab logo memang standard logo, kalau rekan poster ke banner memang kecil, jangan besar. Lepas tu boleh rekan sebagai course code. Okay, table tak fit, macam tadi yang aku bagi tahu tadi yang tidak fit. Lepas tu line spacing table terlalu kecil. Maksudnya terlalu kecil ni terlalu rapat sangat. Mungkin gunakan 1.5 spacing. And then rekan latar tidak wow. Maksudnya putih belakang ni. Terlalu jangan putih sangat lah belakang ni. Ada corak-corak sikit ke atau ada warna gradient. Alright. And then ada lagi contoh. Saiz logo tidak sepadan. Terlalu besar. Sudah ada logo. Tak perlu ulang new HM. Phone bercampur Arial 10R. Okay. Di satu komen baru ni berkaitan dengan phone. Kalau boleh phone satu ni semua sama. Yang bezakan dia cuma bold atau tak bold saja. Maksudnya
tebalkan ataupun tak tebalkan. Phone kalau aerial, aerial je. Kalau neuromas, neuromas je. Rekaan leh. Kebanyakan yang kau komen ni semua banyak rekaan tidak wow. Maksudnya tak ada corak lah. Okay, lepas tu saiz logo tidak sesuai, terlalu besar. Tidak jelas ni tugasan apa, grup project apa. Okay. And then lecturer name, cover boleh terima tetapi tidak wow. Lepas tu penulis satu student name and group yang bersama student and name. Kena pisahkan lah maksudnya. Dia tulis kat sini student, student name, group. Kalau boleh, group group satu atas, tengah, lepas tu baru student name. Alright, lepas tu tiada nama fakulti, program pengajian. Mesti ada nama fakulti, nama program pengajian. Okay. Untuk muka depan, itu saja. Kalau tu secara rumusnya perlu ada logo. Logo kecil. Lepas tu dah ada logo, ada nama, tak perlu lagi tulis nama ETHM. Lepas tu ada tajuk laporan. And then ada fakulti mana, ada sister, semester berapa, tahun berapa. Lepas tu group berapa, baru baru nama, nama pelajar, nombor metrik. And then bawah sekali barulah nama pensyarah. Lepas tu rekaan belakang boleh letaklah berdasarkan berkaitan dengan tajuk laporan yang yang ingin disampaikan lah. Okay, tapi jangan terlalu full, full warna. Mungkin ada putih sikit yang macam Dr. F ni. Ini macam professional punya lah. Kalau macam full, dia macam standard amatur, standard macam budak-budak sekolah menengah. Okay. Biasa kalau professional memang macam ni, simple and ada warna yang boleh kita pakai. Oh, nak baca warna tu sejuk je nak baca nanti seterusnya. Okay. Termasuklah dengan muka surat-muka surat lain. Kita boleh lakukan, boleh letak warna macam ni dekat kandungan ni. Kandungan just sikit saja, contoh bahagian bawah, tempat bahagian bawah tu tempat letak muka surat. Kita letak kita punya master template letak bawah tu, just itu je yang untuk adakan apa tu macam ada corak, ada apa, ada warna tu, tak keseluruhan semua putih lah. Tapi kalau nak jimat putih je semuanya, just cover je lah warna. Okay, okay sekejap. Okay, untuk muka depan ini. Okay, ada soalan? Kalau berkaitan dengan muka depan, kalau tak ada, okay, aku terus kepada kandungan dan auto susunan bahagian. Okay, kebanyakan orang buat, aku tak tahulah macam mana korang buat isi kandungan. Sekejap aku buka word baru. Okay. Okay. Biasa kalau buat kandungan, ada bilangan, ada yang biasalah, nombor apa semua. Kalau ikut standard macam apa yang Prof. Effendi ajar, satu, dia gunakan ni, gunakan bahagian atas ni. Gunakan style ni. Okay. Sekejap Sini hari tu dia ajar Sekejap. Alamak, aku lupa dah. Tidak. Sekejap. Okey, dia gunakan yang memudahkanlah secara auto. Contoh maksudnya kalau kita punya kandungan dah siap untuk bahagian kandungan, lepas tu bawah-bawah tu kita punya pengisian. Dan tiba-tiba pengisian kita makin bertambah, makin tambah. Sedangkan kita dah letak muka surat, dah siap-siap, muka saya dah siap. Tiba-tiba nak tambah lagi, lepas tu dah lari muka surat. Lepas tu kita kena tukar secara manual. Tapi ini yang Dr. Effendi ajar, tukar secara auto saja. Macam mana nak tukar secara auto? Pilih, pergi dekat, ni untuk bahagian, untuk buat kandungan eh. Pergi dekat tab yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, bahagian yang reference. Reference. And then pergi dekat table of content. Ini boleh pilih dekat bahagian mana yang nak standard. Okay, kita try just content biasa je. Okay. Alright. So ni tak perlu kacau apa-apa. Kita try buka. Ni pun aku baru tahu sebenarnya. Ini apa yang Prof. Effendi ajar lah.
Biasanya aku buat, aku gunakan timetable, buat satu-satu. Nampak? Dia macam nampak real sikit lah, nampak ikut step. Okay. And then, contoh dah dekat muka surat baru, pergi balik dekat home, pergi dekat bagian style, pilih heading satu, heading. Dekat sini, heading. Heading, maksudnya heading kepala satu. Okay. Then dah pilih, dah klik. Okay, contoh, kita tulis topik satu. Right. Yang, yep. Dan, okay. Table update. Okay, dia akan ikut topik satu. Okay. Dia akan ikut topik satu juga. Kalau tambah. Alright. Tambah lagi. Topik dua. Okay. Lepas tu tekan update table. Sekejap. Update entity table. Okay. Tambah lagi. Update dua. Ini konteks ni. Macam ni lah contoh pendahuluan. Okay. Okay. Ni apa yang Dr. Effendi ajar lah. Okay. Semula eh. Okay. No spare jap. Heading 2, heading 1. Just mainkan dengan reference. Sini. Boleh tengok sini kat sini. Content. Heading 1, heading 2. Okay. Lepas tu pilih dekat sini. Nak buat dia. Okay. Itu cara nak buat kandungan lah. So nanti dia akan auto keluar nombor kat sini. Semula eh. Ni dah ada content. Lepas tu pergi dekat. Sekejap. Okay. Heading 1. Topic 1. Oop. Sekejap. Okay, topic 1. Nanti kat sini pun ikut habis table, topic 1. Muka surat 1. Tiba kita nak alih topic 1 ni pergi dekat muka surat kedua. Dia akan ikut jugalah. Dia muka surat kedua, tengok dia ikut tak. Just update je. Update. Update into table. Okay. Auto tukar sendiri. Ha, itu dia. Standard untuk buat kandungan pun macam ni je. Tak perlu nak berkotak-kotak. Standard macam ni je. Nak buat kandungan sebenarnya. Pun ni dia pun dah dikategorikan sebagai professional lah juga. Okay. Standard macam ni je. Dia punya kandungan. Sini tulis dia punya pendahuluan. Lepas tu 1.1, 1.2. Lepas tu ada metodologi. Lepas tu titik-titik-titik nombor. Dia pun dah kira standard professional. Ya tu kot. Untuk degree. Alright. Okay. Seterusnya, kandungan. Dan auto susunan bahagian. Slide. Untuk reference, menghasilkan reference. Atau reference ni kita nak hasilkan kita punya rujukan. Mengikut standard APA ataupun apa. Kan biasa kan kalau doktor suruh, okay, nak buat rujukan ikut standard apa, ikut standard apa. Okay. Ada rakaman. Ya kot ada rakaman. Ada, dah rekod dah, rekod. Baik. Okay, dah rekod dah. Okay, untuk buat reference, rujukan, sumber rujukan. Pergi dekat reference. Biasanya kalau dah banyakkan orang nak buat tesis lah berapa penuh, reference ni banyak bantulah. Nah, okay. Boleh. Okay. Lepas tu pergi dekat bagian insert. Add new source. Add new sumber. Pastikan mula kita punya style ni style apa. Inilah standard dia, style alpha. Apa. Okay, bibliografi. Okay, korang boleh pergi dekat add new source ataupun bibliografi. Tapi, aku akan pergi dekat add new source dulu lah. Add new source.
And then kita cari kita punya tu journal article. Journal article, author. Contoh penulis siapa yang mengarang kisah ini. Contoh nama dia Azhar Rahman. Azhar Rahman. Lepas tu apa dia punya artikel yang dihasilkan. Contoh kepentingan. Kepentingan tidak mengambil besi. Kepentingan mengambil besi. And then nama journal name dia. Journal name ni pasal apa eh? Alamak, tak pastilah journal ni apa. Mungkin author ni dia punya penulis, journal name yang buat tu lah. Mungkin ada dua orang. Siapa lagi? Lepas tu tahun bila dihasilkan? 2021. Lepas tu artikel ni kepentingan kita dapat daripada... Salah-salah. Artikel betul. Title ni tajuk pada muka surat yang kita ambil tu. Lepas tu journal name, nama journal tu. Nama penuh. Contoh journal tu ialah journal pasal COVID. Contoh COVID-19. Bukan nama orang. Nama journal tu yang telah siap. Tajuk, kepentingan. Lepas tu muka surat berapa kita ambil tajuk tu. Contoh muka surat yang ke-55. So, okey saja. Dia akan keluar macam ni. Cara ringkas lah. Okay, tak apa. Jangan risau. Enter. Bibliografi. Pilih bibliografi. Ataupun reference. Biasa bibliografi lah kan. Okay, akan keluar macam ni lah. Rahman A2021. Kuat dengan mengambil versi COVID-19. Okay. So, nanti kat sini kita tukar je lah. Dia punya tu rujukan. Okay. So, nanti tambah lagi kat sini. Buat kat sini. Kita dah siap tu je padang. Ni sedikit step dengan trick. Sebab aku tak tahu step yang betul macam mana buat. Ada orang dia buat rujukan ni. Aku pernah tengok tesis orang lain. Rujukan ni dia boleh samakan dengan dalam pengisian. Contoh dia dah buat ayat perpanjang kan. Ayat perpanjang, karangan apa semua. Nanti dia tak salah dia highlight pakai ayat tu. Dan dia linkkan dengan rujukan. So nanti dia terus pergi rujukan. Dia klik dekat rujukan tu, nanti dia terus pergi dekat ayat tu sendiri secara automatik. Tu ada juga, tapi aku tak tahu dah buat macam ni lagi. Jadilah step yang betul, nanti korang boleh advance lah. Ni aku bagi tahu macam ni sebab aku pernah tengok tesis orang yang buat macam tu secara digital. Dia terus dari nanti akan keluar nombor lah 199. Kalau tengok Wikipedia macam tu, Wikipedia lebih kurang. Okay, untuk reference. Okay. Ini pun dah. Okay, masuk kandungan. Communication file. Apa maksudnya communication file yang aku nak ajar? Macam mana? Kan kita biasa buat laporan penuh ada. Kita buat tiga file. Satu file muka depan, satu file kandungan, satu file pengisian, satu file lampiran. Itu macam mana nak komunikasikan. Sedangkan dalam pengisian tu ada udah muka surat. Lepas tu dalam kandungan ada nombor roman. Dan muka surat tak nak ada nombor. Okay. Contoh. Ini aku terus buat. Macam mana. Okay. Contoh ini pengisian. Dalam pengisian ni ada nombor. Okay. Kita buat nombor. Kita letak dia. Dia punya photo header dia. Nombor. Okay. Contoh lah nombor satu. Okay. Kita save. Okay, save dekat dokumen. Try satu. Okay. And then kita buat lagi sekali. Kita buat ini nombor roman. Nombor roman. Sekejap, mana nombor roman? Nombor roman. Okay, contoh Alibata. Contoh Nombor roman. Sekejap. Okay, nombor roman. Kenapa tak keluar standard je? Sekejap eh. Okay, nombor roman. Okay, nombor roman. Kita save.
try 2. And then satu lagi tak ada nombor. Okay, satu lagi tak ada nombor. Okay, muka depan satu. Alright, ni pun save. Try 3. Okay, kena nak communication dia. Ini aku gunakan trick je lah. Bukan step yang betul. Ni ada step yang betul macam mana nak buat. Nak tentukan sini nombor Roman, nanti akan ikut flow. Nombor Roman 1, 2, 3 nanti tukar nombor yang biasa. Nombor lah, nombor 1, 2, 3 biasa tu. Tapi ini aku gunakan trick saja. Okay. Kita pergi balik dekat file. Kita simpan. Okay, ada ni lah file dia. Okay. Untuk selamat, kita kena save yang dokumen tu semua dalam bentuk PDF. Okay. Save as PDF. Okay. Dalam bentuk PDF. Untuk selamat. Kenapa untuk selamat? Nanti boleh tahu kenapa. Okay. And then save lagi. Seterusnya. Try 2. Okay. Save PDF. Okay. Yang ketiga. Save PDF. Okay. Okay, dan selepas tu buka Google ataupun apa-apa rangkaian internet. Buka. Okay. Buka Google. Type merge PDF. Okay, sebenarnya merge ni ada dalam Word tu sendiri. Tapi tak tahu kat mana. Malah nak goda-goda selebihnya. Korang boleh lah cek nanti. Sekejap. Yang suka. Okay. Merv PDF. So Merv ni adalah communication file. Yang nak komunikasikan file-file ni. Okay. Cari ni. Merv PDF. Communication PDF file. Banyak ni sebenarnya. Tapi aku pilih yang small PDF. Web daripada small PDF. Okay, klik. Akan keluar macam ni. And then, buka balik Word. Buka balik dokumen. Cari balik yang kita save kat mana. Okay, ni file dia. Ni, highlight kan. Tarik bawah masuk dalam. Okay, tengah uploading. Okay. Pilih merge file dia. Jangan merge patch. Merge file. Okay, kita choose option merge PDF. Kita tengok jadi ke tak jadi. Okay, tunggu dia. Ni secara online. Kalau buat secara offline boleh tak tu lah gunakan Word. Tapi tak tahu macam mana. Okay. Okay, lepas tu download. Sekejap. Sekejap. Okay, download. Okay. Dia download ke? Kalau tengok sini nampak? Kosong. Okay, pergi balik dekat download. Sekejap, file download. Kita tengok hasilnya. Okay, pengisian. Pengisian nombor 1. Boleh tengok ni nombor 1. Nombor 1. Lepas tu pengisian Roman 1. Muka hadapan. Tak ada nombor. Kalau biasa kita buat kat sini, nanti dia ikut. Nanti dia akan 1, 2, 3. Dia akan ikut digit tu lah daripada kecil ke besar. Dan kenapa tadi kita kena save dalam PDF? Jika dalam Word, takut berlakunya. Contoh kalau ada carta, ada graf, takut lari. Sebab tu, apa-apa memang save PDF. Kena save dalam PDF untuk apa-apa pergerakan ataupun carataan yang dia susun tu lari. Okay, untuk communication itu. Dan last, apa yang aku nak tunjukkan, beberapa trick lain. Okay, some trick yang aku nak tunjukkan ialah macam mana kita nak letak gambar secara sebenar ataupun nak susun gambar secara sebenar-benarnya yang takkan menyusahkan diri sendiri ataupun takkan menyusahkan orang lain. Ataupun masa kita buat grup, dia dah siap, kita serahkan
kita punya kawan kita untuk mention, nanti kawan kita pening. Asal gambar ni lari, gambar ni lari. Ha, kalau boleh, awal-awal buat, okay, contoh satu gambar, masuk, tarik masa dalam, pastikan gambar tu, tukar dia punya format dia dua ataupun layout option kepada square. Ataupun kepada tag pun boleh. Okay, sebab kita senang nak gerak-gerakkan. Lepas tu tulisan pun tak lari jauh sangat. Yang ada kalau kita letak yang baru masuk ni, line ni, nanti susah nak gerak. Tak bebas. So nanti kalau kawan kita tak communication kan nanti, alamak, kena susah ni. Kena anu balik. So apa-apa memang aku buat kerja, kalau anu carta ke, gambar apa semua, kau boleh tukarlah kepada square, tight, ataupun boleh tukar kepada top. Top ni sama je. Yang penting bebas boleh gerak lah. Susunan pun tak terlalu lari jauh sangat. Okay. Itu dia. And then seterusnya, untuk letak caption, biasa kita buat laporan penuh, kita ada letak caption kan. Raja 1 apa, Raja 2 apa. Klik kanan, cari insert caption. Cara yang betul. Cara yang betul lah. Ni pun aku tahu, baru tahu sebenarnya. Insert caption cara yang betul. Ni klik kanan mouse, pergi dekat insert caption. Sini. Contoh kita letak table. Ataupun kita nak ubah sikit ke apa ke. Bahasa Melayu. New, letak new enable. Raja 1. Okay, dah di Raja 1. So kita buat saja. Raja 1, bulan 1 ialah pasal COVID. Okay. Lepas tu dah ada susun-susun below dekat bahagian bawah. Okay. So dengan ke bawah. Jadi kita tengahkan. Centerkan dia. Ubah sikit size. Buatkan. Ubah sikit file. Okay. Macam ni. Biasanya kita buat macam ni lah kan. Kena ini enter. Lepas tu tulis. Ini tak tengah. And then baru kita susun. So lari lah nampak. Bila nak dekatkan dia lari. And then satu lagi cara. Letak. Satu cara trick. Letak caption. Gunakan insert. Gunakan text box. Okay. Letak caption. Macam tu. So kita boleh gerakkan text ni. Ada tiga cara lah. Cara pertama tu yang betul. Cara yang kedua tadi itulah trick. Ataupun tu cara yang agak susah juga, menyusahkan juga. Ini satu lagi cara trik seterusnya. Tambah text box untuk type action. Okay. And then satu lagi trik, macam mana kita nak tukar PDF kepada Word. Contoh, minda PDF kepada Word. Korang gunakan teknik convert. Ini yang aku gunakan dalam aku punya studio. Kalau orang nak hantar, diorang hantar PDF, diorang hantar bentuk, lepas tu nak suruh kita ubah, kita boleh type convert PDF to Word. Ni rahsia besar ni dalam studio ni. Yang aku gunakan. Boleh ubah convert PDF to JPEG. Maksudnya, convert PDF to JPEG, kita nak PDF yang banyak tadi tu, yang ada macam ni. Banyak kita nak jadikan dia gambar. Macam tu lah. Dia bentuk JPEG. Ni sebenarnya boleh. Ni lah yang aku mati, boleh buat duit ni. Rasa besar ni. Ni free class je. Okay. Macam tu lah. So nanti dia akan, bila convert, dia akan extract jadi zip. So nanti korang extractkan lah. Dia jadikan folder biasa. Macam kalau nak jadi JPEG ke PDF pun boleh. JPEG to PDF. Ataupun PowerPoint to PDF. PDF to PowerPoint. Boleh. Asalkan ada convert. Convert apa. Format apa. Nak ke apa. Macam tu. Sama juga boleh convert MP4 to MP3. Yang penting ada dia punya master name dia convert. Lepas tu korang carilah apa-apa yang. Biasanya aku gunakan web. I love PDF, I small PDF. Ada banyak lagi nanti.
Okay. Itu biasa yang aku buat lah. So nanti lepas ni dah mudah sikit kerja korang. Lepas tu apa lagi? Itu je lah. Untuk beberapa perkongsian dan trik yang aku berikan. Okay, kalau ada yang nak tanya. Okay. Buka, kita dah buka untuk sesi Q&A. Atau korang nak tanya, oh macam mana dia buat tu? Mungkin aku boleh tunjukkan macam mana sedikit trik. Bukan secara step yang betul lah. Okay, boleh tanya macam mana? Tanya je. Contoh macam mana dia buat macam tu. Macam mana word tu boleh adjust macam ni. Korang pernah menghadapi masalah word you tiba berselerak ataupun tiba-tiba wah apa ni macam mana nak buat. Kan biasa macam tu kan. Okay. Ada persoalan. Boleh tanya ataupun chat dekat ruangan chat tu, please. Soalan dekat ruangan chat. Adli. Ya. Nak tanya macam mana kita nak, kan dalam kerja khusus nak buat khususnya kita termasuk dekat muka surat depan tu nombor satu. Macam kita nak setting dia I, dua I macam tu. Apa tanya ulang-ulang tu? Dia masa apa tu kita buat kerja khusus assignment, laporan kan ada muka surat kan? Tapi kita punya nombor muka surat termasuk sekali dekat muka hadapan. Macam mana kita nak settingkan muka surat pertama tu dekat tajuk pertama, bukan dekat muka dan hadapan. Okay. Alright. Okay. Jangan sudah untuk persoalan Syafiqah tu tadilah yang macam aku katakan, gunakan combination. Maksudnya asingkan dulu file muka depan lain, lepas tu file macam ni tadi. Jom contoh dia. Macam ni. Nampak tak? Ini tak ada muka surat. Lepas tu pergi page yang kedua ada nombor Roman. Lepas tu pergi page yang pertama ada satu. Buat dalam Word contoh muka depan, isi kandungan. Lepas tu pengisian, lampiran. So kita ada empat file yang berbeza. Asingkan dulu semua tu dalam satu Word yang berbeza. Then dalam Word tu kita save kepada PDF. Jadi kepada PDF baru kita convertkan kita mergekan dia. Merge PDF. Nanti boleh tengok ulangan semula macam mana. Ni merge PDF adalah untuk communication dengan communication file-file. Dan format takkan lari lah. Format akan ikut juga. Macam ni susunan. Contoh susunan file yang pertama tak ada muka surat. File yang kedua nombor Roman. File yang ketiga nombor biasa. Nanti dia ikut jugalah. Dia takkan bila dah communication tiba-tiba berubah semua file. File 1 jadi nombor Roman, file 2 jadi nombor Roman. Tak. So, nanti guna tu teknik yang aku buat lah untuk communication. Dan untuk macam mana tak tiba-tiba muka hadapan ada nombor Roman ataupun ada nombor. Okay. Betul lah macam tu yang Syafiq soalan dia. Jawab, menjawab tak? Betul. Alright. Okay. Lagi satu. Jangan so ada ajak. Boleh. Dia tanya ada cara lain tak nak combine kerja ahli kumpulan tak nak guna cara yang tadi, nak yang lebih mudah. Nak yang lebih mudah untuk berkumpulan, rasa tak ada. Sebab bila bekerja berkumpulan korang akan dapat file yang berbeza-beza. Sebab tu kalau boleh nak betul-betul yang mudah, korang kena bagi tahu dulu korang punya team
gunakan word ni, gunakan teknik ni macam tadi. Masukkan gambar, gunakan ubah dia layout dia kepada tak atau square. Dia bebas bergerak. So benda tu akan susah juga sebab diorang mungkin buat copy paste. Bila copy paste, format atau font dia tak seperti biasa ataupun tak ubah macam normal punya dalam Word. Nanti bila communication dalam nak buat dalam Word sendiri, kita nak setting, nak apa, nak set up apa ke, mungkin lari habis masa juga. Sebab tu aku gunakan ni je, convert PDF. Just mungkin kita copy paste bahan-bahan kawan kita, masuklah kita punya satu pengisian dan satu file yang sama. Alamak, ni tak ada. Okay, ada line lah, boleh dengar? Tiba tadi macam putus. Boleh dengar? Dengar. Okay, tadi macam non-connection. Okay, sebab kenapa bila rakan-rakan lain buat kerja buat Word, mungkin korang ada apa juga sama. Sebab diorang kebanyakan copy paste dia daripada Word. Ataupun diorang cuma tambah sikit-sikit. Baru ubah tambah gambar, letak gambar. Lepas tu bila korang nak communication kan, agak susah jugalah. Just korang kena asingkan je lah. Macam yang aku katakan tadi, muka hadapan, folder lain, isi kandungan, muka lain, pengisian. Masa pengisian tu bab satu, bab dua, sampailah kesimpulan. Dan satu folder yang sama. Tu dalam lima bab tu dalam satu file yang sama. Lepas tu lampiran file lain. Lepas tu kalau satu file yang sama ni, yang ada lima bab, kan dah asing kan. Lepas tu korang copy paste je yang kawan korang buat masuk dalam Word yang sama. Just korang setting je lah, buat balik sikit-sikit. Sebab bila nak setting balik dalam tu, tu yang kata Word lari kita tak tahu dia dapatkan daripada mana bahan tu. Agak susah lah memang. Tak lah, yang paling mudah bagi aku ini je lah kot. Merge PDF guna kat sini. Memang ni membantu. Memang untuk dosen ni kebanyakan nak buat yang ni je lah. So aku tak adalah suruh arahkan tim buat aku untuk banyak sangat buat kerja gitu. Just guna merge PDF je lah. Ni memang mudah lah ni. Nak mudah lagi bila kita buat laporan sendiri. Sebab kita sendiri tahu, oh, kita punya kerja macam ni, dia dah susun elok, dah apa semua, dah format yang betul. Itu je lah. Itu saranan aku lah, apa yang sepanjang tim buat. Okay, boleh jawab kan? Sama-sama. Sebab kita faham tim work kita mungkin tak sekepala, tapi dia mungkin boleh buat kerja kita. Tapi berdasarkan apa yang mereka tahu, apa mereka yang mereka nak buat. Macam tu je lah. So kita kena terima. Kita boleh bagi input sikit. Kalau dia nak terima, tak nak terima, tertutup pada dia. Macam tu. Kalau menjadi elek ketua lah. Kalau menjadi elek ketua, memang kena terima segala apa yang berlaku lah. Okay? Okay, seterusnya. Ada lagi soalan? Ni yang tadi, apa tu ni, yang muka depan tu. Macam mana kita nak masukkan, macam kan nak bagi dia nampak menarik, selesa orang tengok kan. Okay. Untuk reka hiasan. Dia punya nak tambah warna mereka, hiasan dia. Okay. Sebelum tu, aku akan terangkan Word ni boleh berfungsi sebagai nak buat poster, nak buat brochure, flyers, nak buat design. Buat design, nak lukis-lukis dalam Word pun boleh. Word ni umpama Photoshop dah. Word ni macam umpama publisher, macam PowerPoint pun juga. Lebih kurang lah sama. Okay. Contoh, kita nak letak image. Kita nak hias. Design. Kat semua ada juga design. Dia punya design dia sini. Ataupun korang boleh ambil je, terus template. New. Macam banyak sini. Secara yang dah ada sendiri pun dah ada. Just type cover page ni. Cover page. Tengok ada tak? Tengok. Banyak dah.
Macam-macam ada. Oh, boleh change lah. Dah ni download, lepas tu ubah ikut sesuai yang ada. Kalau nak buat sendiri, contoh nak buat sendiri, pilih kal, contoh buat sendiri term. Ha, sini pun ada. Okay, jap. Kalau nak buat sendiri, dia kena pergi dekat ni dulu. But... ataupun korang boleh search Google, pergi image, cari background. Contoh background, contoh background ni. Go search image. Ni nak buat sendirilah contohnya. Okay, and then masukkan. Okay. First memang kena ubah kepada square ataupun tight. Senang kita nak move kan. Kalau macam ni payah. Nampak. Nak tarik pun tak kena gerak. Kena ubah kepada ni. Ataupun ubah kepada jap. In front of behind text. Top or bottom, throw tight. Okay, in front. Okay, ubahkan dia order. Lepas tu, hias. Ni contohlah, ni tak menarik sangat lah. Ni, buruk ni. Okay, lepas tu nak reka-reka sikit. Nak macam nampak terang sikit. Ke nak crop ke. Okay, nak crop. Okay, tak tahulah lawa ke tak. Okay. Okay, lepas tu insert shape. Okay, insert shape. Warna putih. Ni kat sini boleh letak logo, logo ETHM. Lepas tu kat sini letak nama. Kalau kita nak guna yang dah text box yang dah ada ni, kita tambah text box sendiri. Text box sendiri senang. Type nama Muhammad. Boleh boleh ajak. Okay. Lepas tu kita ubah sendiri. Sekejap eh. Okay. Tarik dia. Okay. Ubah sendiri. Adjust sendiri. Hias sendiri. Okay. Besarkan sikit. Yang penting phone kena sama lah untuk muka depan. Dari sini sama juga yang lain. Macam ni nampak. Macam ni kita nak hilangkan yang belakang ni. Ni je. Pergi dekat bahagian shape ni. No outline. No fill. Macam tu. Okay, nanti yes lah. Standard macam Word juga. Macam PowerPoint. Kita guna text box. Jangan guna yang dah ada ni. Susah sikit lah nak adjustment dia. Okay, boleh? Tak menarik kan? Nanti korang lebih kreatif. Sebab aku tak kreatif sangat. Okay. Sama ada nak buat sendiri ataupun guna template yang dah ada. Type sini cover page. Okay. Lebih memudahkan lah. Okay. Menjawab kan? Menjawab tak Syafiq? Okay. Ada lagi nak tanya? Lagi kita lagi 7 minit. Dia ada persoalan-persoalan lagi yang belum terjelas. Macam mana benda ni nak settle. Tiba-tiba sangkut, tiba-tiba lari. Okay. Lagi persoalan? Tanya, tanya je, tanya je. Mungkin mungkin aku tak bukan tak tahulah. Tak ikut step yang betul, just gunakan trick saja. Lagi? Soalan Syafiq, Syuhada dengan Emal.
Ada lagi? Tak ada? Serius? Rasanya tak ada kot. Ya, tak ada. Buat setakat ni. Buat setakat ni, hati. Ini masih buat laporan ada. Jadi itu je lah. Untuk secara rumusnya, okay, kalau tak ada, secara rumusnya, apa yang aku terangkan, muka hadapan, kita dah boleh ubahlah standard kita yang biasa kita buat. Mungkin kalau kalau doktor tu bagi lagi yang dah ada, mungkin kita boleh ubah sikit. Maksud ubah kita, dalam yang sedia ada tu, logo besar sangat kita kecilkan. Lepas tu, contoh tak ada latar belakang, kita letak latar belakang. Tapi jangan terlalu melonjol lah. Gunakan warna-warna yang smooth, warna-warna lembut, jangan warna yang macam tadi, warna yang terang. Nah, untuk standard professional laporan tugasan, kata Prof. Effendi, latar belakang gunakan yang warna-warna smooth, warna-warna yang lembut, warna-warna yang mata sedap memandang. Jangan warna-warna yang gelap, cerah. Warna-warna yang lembut je. Macam biru. Okay. Lepas tu, untuk kandungan auto, macam aku beritahu lah macam tadi. Okay, reference. Kita boleh guna ubah standard cara yang ni. Biasa kita buat gini kan. Kita type nama dia apa. Nama, tahu sendiri. Kalau yang kat sini, senang je. And then, combination file. Muka sama dengan macam mod. Okay. Itu je lah. Okay, tak ada lagi? Betul? Betul tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tutup kita punya borak-borak hari ni lah. Macam borak-borak santai ni lah. Okay, terima kasih telah di. Okay, dah habis lah. Kita dah habis. Jadi? Yep. So, masukkan semua dalam YouTube kan? Ada nanti ya. Semua dalam YouTube. Semua yang penuh. Satu jam masuk kan? Nanti aku bagi waktu dia lah. Dalam waktu tu kan korang boleh terus direct terus. Nanti tekan kalau korang perasan. Okay, aku ajar sikit. Sebab YouTube pun dah upgrade kalau korang perasan. YouTube dah bila kita letak waktu akan memudahkan orang tu untuk cari kita punya topik apa kat mana, bagian minit keberapa topik tu. Contoh yang aku buat ni, aku baru tahu sebenarnya. Kalau korang dah tahu lama, okay lah. Aku kau baru tahu. Contoh kan, aku dah lulus sikit tu. Mana yang tunjuk? Ini. Nampak kawan biru ni? Tu boleh tekan. Nanti terus direct lah pergi minit berapa. Faham. Kau korang baru tahu juga? Aku baru tahu ni. Aku baru tahu ni. Ni baru tahu ni. Kan? Aku pun tahu YouTube boleh buat macam ni. Hebat tak? Dah hidup lama pun betul hari ni. Betul? Memudahkan lah kan. Macam mana mereka orang nak cari topik. Yep. Okay. Nanti aku buat macam tu juga kan. Buat topik. Okay. Aku stop recording. Thank you.